begini. Siapa namanya? Panda. Panda. Oh, bagus sekali namanya Panda. Sudah direkam? Sudah dong. Kita kena video tuh sampai semua ya? Video notice. Sampai ke sini enggak? Yang dokter biasa kirim. Video hipnotis kita kirim semua tuh ke perawatan satu ke... Oh iya, ada dokter. Nah gini Vanda, nah ya dokter cuma nanya, Vanda itu tahu tentang hipnotis, apa yang dimaksud dengan hipnotis lah, pernah pengaturan hipnotis bagaimana? Kalau hipnotis itu yang saya tahu, orang itu masuk ke bawah alam sadar. Ah lebih baik buka aja maskermu. Harus dokter. Nanti suaranya enggak bisa masuk gitu. Suaranya bisa masuk nah ini. Bisa ya, dokter. Bisa. Nah, Panda. Pokoknya masuk ke alam bawah sadar dan pasien tidak sadar ya. Iya. Nah, sudah sadar. Oke lah. Nanti kamu akan berubah loh ketika nanti bisa terhipnotis. Nah, ya, kita buat permainan saja lah ya. Permainan saja Panda ya. Nah, sekarang permainannya begini. Apa yang dokter ucapkan, jawabannya lupa. Ya, jawabannya lupa. Apapun yang saya tanya jawabannya lupa. Susah Panda tinggal di mana sih? Nah, apa kan kita bilang pada kita bilang jawabannya harus lupa. Oke. Kan dari awal. Andre sih. Sekarang itu dokter Kristen punya ini ya. Lupa ya. Tadi jam berapa kesini datang ke rumah sakit? Lupa. Sama siapa kesini? Lupa. Asal dari mana? Lupa. Nah oke lah, nama lengkapnya siapa? Lupa. Lupa. Sekarang permainan yang kedua coba. Sekarang namanya nah, ganti ya. Iya, namanya Agus. Siapa namanya? Mau kemana? Ini obatnya makan. Tadi lalu makan ya, apa? Kan saya yang lengkapi. Nah sekarang tutup mata deh. Tutup mata. Nah, nanti dokter hitung sampai 3. Maka matanya Agus ya tidak bisa dibuka. Karena apa? Karena dokter kasih lem apa yang paling kuat? Ya. Nanti dokter kasih lem di matanya sehingga matanya tidak bisa dibuka. Dokter hitung sampai 3, 1, 2, 3. Maka matanya makin lama makin melekat karena lemnya, dokter kasih lem yang sangat kuat sehingga matanya sukar sekali untuk dibuka. Semakin berusaha untuk dibuka, semakin melekat. Semakin berusaha untuk dibuka, semakin melekat. Sulit sekali untuk dibuka. Semakin lama, semakin melekat. Semakin lama, semakin melekat. Coba buka mata. Semakin lama, semakin melekat sehingga susah sekali. Makin berusaha dibuka, makin melekat. Makin berusaha dibuka, makin melekat. Coba buka. Susah. Buka, coba. Makin berusaha dibuka, makin melekat. Susah dibuka? Susah dibuka. Sekarang, iya. Sekarang, kalau saya hitung sampai 3, tiba-tiba saja matanya bisa dibuka, tetapi mulutnya terkunci, tidak bisa buka mulut. Tiba-tiba terkunci, tidak bisa buka mulut. Nanti dokter hitung sampai 3, matanya bisa terbuka, tapi mulutnya terkunci, tidak bisa buka sama sekali. 1, 2, 3. Namanya siapa? Tinggal di mana? Nggak bisa buka mulut ya? Iya. Yeah. Tinggal saja dong. Mau ditinggal biarkan begini saja. Iya ya dok. Oke, selesai kita ke lantai 3 dulu. Ya, nggak bisa? Oke, sekarang kita kembalikan ya. Jadi saat saya hitung 3, pejamkan mata dan tertidur ya. 1, 2, 3. Sekarang dokter hitung sampai 5. Makin lama tidurnya makin nyenyak. 1,
tertidur yang enak, makin lama makin pulas, tertidur enak, makin lama makin pulas. Kedua, makin lama makin pulas, tertidurnya makin enak, makin enak, makin enak. Tertidurnya makin lama makin enak. Ketiga, badannya makin lama makin segar, semakin enak. Empat, tidurnya tambah segar, tambah enak. Ya. Sekarang tidurnya sudah kelima, sudah enak banget. Nah, nanti kalau dokter hitung sampai tiga, matanya terbuka kembali, tiba-tiba namanya berubah jadi Agus. Kalau ditanya angka 4, angka 4-nya dokter pinjam, dokter kantongi angka 4-nya. Nah, jadi di pikirannya angka 4 sudah tidak ada, namanya berubah menjadi nama Agus ya. Jadi kalau hitungan ketiga, namanya kalau dipanggil nama Agus. Kalau teman-teman ketawa harus bangga, karena nama Agus itu adalah nama yang terbaik ya. Kemudian kalau ditanya angka 4, angka 4 dokter pinjam dan lupa dari ingatan. 1, 2, 3. Namanya siapa? Agus. Nih, bangga toh? Bangga dong. Namanya siapa lagi? Keras. Agus. Agus. Agus tinggal di mana? Agus tinggal di mana? Di Lebak. Nah, ini sekarang kita hitung nih. Kalau pintar matematika. Ini. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, jari masih 11. Ulangi lagi. Ini sudah. 5 kurang 1 berapa? 5 kurang 1. 3. 5 kurang 1, 3. Benar toh? 5 kurang 1, 3. Nah, sekarang 2 tambah 2. Agus. Nah, dia tambah senang. Nama Agus itu adalah nama terbaik daripada yang lainnya. Iya dong. Sadar enggak ini? Sadar. Sadar. Kenalan dulu Agus. Siapa namanya? Agus. Tinggal di mana kakak? Itu nama sejak kecil ya? Iya, sejak kecil. Aduh. Oke, sudah selesai karena ini ya. Ayo, sabar ya Agus. Dokter hitung sampai 3, tutup mata dan tertidur. 1, 2, 3. Nah, makin lama dokter akan kembalikan ke normal dalam hitungan 5. Jadi 1, badannya makin lama makin enak. 2, makin lama makin segar badannya. 3, lupakan semua yang telah ada, yang telah terjadi, lupakan ya. Apapun ini cuma permainan, semua kembali namanya. Namanya Fanda. Fanda, jadi namanya kembali Fanda. Angka 4 yang dokter pinjam, dokter kembalikan ke kepala. Ya. Semuanya kembali normal, dokter hitung 4, 5 kembali normal. Oke? Agus. Nah. Sudah dokter?